Bawaannya udah luar biasa, guys. Iya, pasti sih teteh kalau yang emang ngikutin aku dari dulu nol, ya, dari awal pasti banget. Tahu banget. Jadi ceritanya. Jangan ngelihat aku yang sekarangnya gitu loh. Betul, jadi betul, betul. Kayak ngelihat yang sekarang serba kebeli apa gitu. Tapi kan yang nggak tahu prosesnya mah. Iya. Tapi kan kalau yang tahu prosesnya pasti emang sih menginspirasi karena wajar aku sih, juga emang. Kayak ngerasa ya Allah. Ini kan mimpi nggak sih kayak gitu, mimpi, ya? Gitu kan selama ini kerja keras teh kebayar lah gitu teh kerja keras dari mulai COD-an sama suami gitu kan sampai nganterin kesana kemari ya lagi hamil juga masih COD-an sampai pendarahan sedikit itu loh teh flek gitu tapi ya alhamdulillah sih nggak kenapa semuanya kebayar ya semuanya kebayar lah karena emang usaha itu gak ada yang instan sih teteh semuanya juga butuh proses kalau pengen jadi pengusaha itu nggak boleh pengennya yang instan karena sekarang kita mau ke store ya. Kita mau ke store pakai mobil ini dan Kintan yang bawa aku jadi penumpang. Ayo bangga ya yuk. Kalau aku yang bawa mah bahaya Kintan. Nanti bukannya nyampe store malah nyampe rumah sakit sayang. Iya amin amin. Aduh ini ceper ya mobil teh. Udah sama Bubun Kinta nih di mobil terbarunya ya. Tuh, keren banget guys. Dan rasanya kalian tahu gimana? Nanti kita cobain pas di jalan ya. Mobil Meho. Kintan belajar mobil dari kapan Kintan? Oh, dari dulu sih pas kerja. Dari zaman masih kerja. Dadah, ya dadah. Terus kalau anak-anak suka sama siapa di rumah? Ada yang ngasih. Oh ada. Jadi Kintan mah tiap hari ke store ya. Nih guys. Tuh. Kintan. Ini udah berapa lama toko di sini? Toko di sini teh udah mau 2 tahun juga pas pindah MS Glow aja. Iya. Pindah MS Glow langsung pindah ke yang lebih besar. Asalnya pas begitu pindah ke MS Glow masih yang di sana enggak sih? Masih yang kemarin. Oh, masih. Terus pindah langsung ke sini ya. Terpisah. Jadi yang di sana sama diisi sama Hani kan ya? Iya. Thank you.
sampai di tokonya Kinta nih. Kinta, iya, tuh ini ada adminnya, ada contoh produknya juga. Kalau untuk produk yang banyaknya mungkin tadi ya, yang di gudang itu ya. Di sini hanya beberapa aja, hanya sebagian. Jadi nggak dibawa ke sini semua. Kalau dibawa ke sini semua, kebayang penuhnya seperti apa, guys? Betul. Jadi yang mau beli-beli nanti di sini langsung ke sini. Oke. Selain yang datang ke store, bisa juga lewat online kan ya, dikirim online kayak gitu. Oke, ini depannya. Kita lanjut ke dalam yuk. Boleh. Nah, jadi selain aku simpan di sini ya. Ya. Nah, selain produk skincare, nah Kintan juga jualan baju juga guys. Ini ada fashion-fashionnya, ada tas-tasnya. Ini aku nanti mau beli lagi tasnya. Boleh, ada tas-tasnya, tuh banyak banget. Tuh lucu-lucu juga. Tuh guys, yang mau beli, cus langsung kesini. Ini juga masih tas-tasnya juga banyak banget pokoknya lah. Nih baju-bajunya juga lucu nih. Kintan tuh karena emang dia fashionable, jadi baju-bajunya juga lucu-lucu. Tuh ini outer-outer ya Kintan ya. Outer nanti aku pengen lihat-lihat ya. Sekalian ya. Boleh. Sekalian. Boleh, ambil aja. Borong. Borong. Tuh bagus-bagus guys, lucu-lucu. Tuh, unik-unik bajunya tuh kalau Kintan. Berantakan. Gak apa-apa. Tapi insya Allah nanti direnovasi. Nanti lebih di ini lagi ya. Iya. Tuh tasnya juga bagus-bagus. Lucu-lucu, unik-unik. Nih. Lucu kan? Gak kalah sama yang tadi ya. 8 juta. Iya betul. Ini yang 88 juta. Orang tahu gak? Kelihatan lah. Ini lucu banget. Pokoknya tuh, selain skincare, baju, terus tas-tas juga, alat packing juga. Alat packing juga kayak bubble wrap, dus-dus juga ya, lakban kayak gitu ada juga. Terus sama sekarang udah merambah ke kontrakan, udah merambah ke apalagi tadi properti yang kayak gitu-gitulah ya. Sampai sawah pun udah punya katanya. Aduh, itu berasal dari nol sampai sekarang seperti ini. Alhamdulillah. Luar biasa banget Kintan. Tuh produknya juga banyak guys. Lagi pada apa? Ini adminnya Kintan. Kalau per hari di sini, kalau yang ke store ya, ya, itu bisa sampai berapa? Kalau untuk per hari yang ke store gitu. Paling 50 sampai 100 sih. 50 sampai 100 jutaan. Ya. Itu per hari. Oh, orangnya apa gimana? Oh, enggak apa namanya? Yang tergantung sih kalau yang ke toko doang mah paling sekitar 15-an, 20. Ya. Yang banyaknya online ya. Iya, banyaknya online. Oke, tuh. Ini adminnya. Nah, tadi kita udah jalan-jalan ke rumahnya, udah lihat gudangnya, udah lihat tokonya juga, toko skincare-nya, toko bajunya. Mungkin ini lebih ke apa ya, penghujung acara kita ya, mungkin ya. Boleh. Aduh,
Intan, makasih banget udah direpotin dan mungkin baru kali ini ya aku datang ke rumahnya Intan. Iya, makasih direpotin juga banget. Teteh udah silaturahmi ke rumah terus ke toko ya. Pokoknya makasih banyak, pokoknya semoga tetap menginspirasi, amin. Tetap jadi amin. Orang amin. Yang humble, amin. Tetap jadi orang yang baik, ya. Insyaallah rezekinya lancar terus. Amin, amin. Pokoknya makasih banget ya. Sama-sama. Intan. Nanti kapan-kapan main lagi ya. Ya, makasih ya teman-teman udah ikutin kita dari awal, dari tadi. Pokoknya jangan lupa, karena sekarang kita lagi pandemi nih, jangan lupa tetap jalankan prokesnya 5M ya, sekarang ya, mencuci tangan, kayak gitu-gitulah ya guys ya. Karena apalagi sekarang cuaca lagi tidak bersahabat. Pokoknya stay healthy, tetap semangat dan sehat. Bye-bye.